pemirsa, sore ini kita pamitan ke Mama Koni ya, karena rencana kita sudah mau turun ke Timika Selat Mulia ya. Jadi kita ngomong sama Mama Koni daripada beliau nyari-nyari ke pos, kasihan ya Bob, temen Bob aku ini. Ternyata Mama Koni lagi bersih-bersih. Halo Mama Koni, lagi apa bersih-bersih? Oh luar biasa Mama Koni. Mama Koni lagi bersih-bersih ya. Halo. Sini sudah. Mama Koni sini. Mama Koni. Sini. Turun Bob. Ayo turun. Mama Koni, mana kemarin sudah saya kasih karet untuk bungkus. Sudah cuci tangan dulu kah? Cuci tangan dulu Mama Koni. Apa kabar? Kek kok dulu. Kek. Ada nasi itu. Cuci tangan dulu. Ya. Ya jangan cuci. Oke, baik. Ya, Mama Koni pun rumah sendirian dia lagi bersih-bersih halaman rumahnya ya. Nah, ini ya. Lagi bakar-bakar sampah bersih-bersih ini. Tuh, Bob. Nih, Mama Koni ada durian tuh. Duriannya udah berkembang nih. Ya. Ya, ya, Bob. Iya, Bob. Itu ada bunganya itu. Itu ada bunganya duriannya ya. Luar biasa. Bob, tetap semangat Bob ya. Iya Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Bye bye. Bob, Bob. Luar biasa Bob. Mana Pak? Hah? Wah. Hormat. Wah. Mama Koni bikin apa? Kiki keriau. Terlalu jauh. Sama siapa di rumah? Iya. Sama ya. Siapa di rumah? Sendiri. Sendiri saja? Iya. 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 Sudah makan tadi belum? Sudah makan. Jam berapa? Ini tadi nanti. Jam berapa tadi makan? Awe biasa nanti. Biasa nanti. Kati dia kati. Wah kaki tidak mau yoro. Apa katanya? Apa yang kasih? Ya? Sudah makan? Ya sudah. Dari tadi jam 12. Ya. To bingkar lakar. Dari tadi siang jam 12. Baru yang untuk sore sudah belum? Belum. Belum masak? Iya, belum. Ada kuih ya. Terima kasih. Ini mana orang ini? Kolu. Aduh. Ini ketapel ya, sama bikin ketapel lagi sama Bob. Ya Bob. Ketapel. Kartapel ya Bob. Ini pakai ketapel, ini pentil ini. Baru saya bawa minum buat Mama. Terima kasih. Toh Bob. Makan dulu, tak kasih nasi dari warung makan. Makasih. Warung makan, wah. Rumah makan, apa? Wah. Senang. Mau makan sekarang? Ya. Atau nanti? Bob, tanya mau makan sekarang atau nanti? Biar ada Nora lagi atau bau Nora? Bau nanti. Oh, nanti pelan-pelan, nanti sebentar bersama makan. Oh gitu, berarti dibungkus. Iya, makasih. Ini ada sambal? Iya. Ya? Sambil itu. Ya. Mama habis ini makan nanti. Iya. Ini minum dulu aja. Ya, makasih. Minum dulu habis kerja dong. Lah. Minum. Lah. Bob, kasih tahu Bob sama Mama Koni. Iya. Bang sudah persiapan mau pulang. Jadi minta maaf apabila kita ada salah-salah, kasih tahu Mama Koni, kita minta maaf. Itu intinya. Iriyo ya, irkolu nora me. Tuh kan. Sago na nora. Irapir. Ae. Koluare. Ne koluare mi gunora. Dapat salam dari netizen. Dari Bapak Kaban yang di Jakarta ya. Bapak Kaban yang ada di Jakarta tadi sempat komunikasi sama saya. Chatting, Bang, kalau ada apa pas jalan-jalan ketemu Mama Koni sampaikan salam saya buat Mama Koni katanya. Iya Pak. Ya, ngomong pakai bahasa. Ambi, ime buka kita arore loh kan. Ime buka kita arore loh kan yang yoro untuk apa? Iya. Apa menurut kamu?
mau bu ya? Ya. Kayak beda bu bu. Makasih. Bang ada dari belakang gitu? Hah? Dari belakang. Mana? Dari belakang tuh abang-abang. Iya. Ya? Ya. Makasih. Sekali lagi mama jaga kesehatan di sini. Iya. Sehat-sehat terus. Kerja jangan terlalu capek. Anak mau pulang sama. Aduh. Ya. Jadi mama di sini aja udah. Iya. Ya. Baik-baik sehat-sehat terus. Are rambane kelogine ginake. Dia bilang terbiasa sih bayang abang. Oke. Okay, kita baru berdoa kepada abang dulu. Oke, baik. Terima kasih atas doa terbaiknya. Iya. Kok duduk aja, kok enggak capek, kok. Kamu duduk, biar enggak capek. Iya. Oke mama, ya sekali lagi kita minta maaf apabila selama di hidup telah banyak tutur kata yang enggak pas, kurang berkenan di hati. Sekali lagi minta maaf Malio semuanya dan pos dan teman-teman semuanya dan saya pribadi juga minta maaf. Terima kasih atas bantuannya selama di hidup, sudah jaga kami baik-baik loh, Pop. Jadi kita enggak banyak pamitan, besok sudah bersapa ke Jawa. Selamat jaga baik-baik. Yo. Yeah. Oke. Okay? Minta doanya semoga selamat sampai tujuan. Iya. Yeah. Selamat sampai rumah. Ketemu anak istri saya di Jakarta, yo. Iya. Yeah. Hormat. Yo. Oke. Iya. Ini apa pemirsa, Mama Kon ini sendirian ya, Mama ya? Cuma kadang-kadang ditemani cucunya, cuma jauh ya rumahnya. Ada di mana mah? Aringga. Aringga tuh jauh banget toh, Pop. Naik turun gunung berapa kali itu ya. Jadi jarang-jarang datang ke Ilu ke nengok ke mamanya ya. Jauh banget soalnya. Jadi mama lebih sering sendiri di rumah ya. Makanya kita kasihan sama Koni. Sudah kita anggap sebagai mama sendiri ya, Pop ya. Iya. Sudah baik sama kita ya, jadi kita juga tidak bisa terus menjaga Mama Koni, semoga selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa toh. Iya. Biar Mama sehat-sehat terus, oke? Okay? Iya. Ya? Iya. Makan kuenya. Iya. Minum pantanya. Gimana? Pop, ngomong Pop dulu. Tunggu ada makan. Ada apa yang mau disampaikan ke Abang itu? Ada, mungkin ada. Karena noyo dia apa? Abi gini kok? Ata abi, na noyo dia. Minta noyo dia. Ini na uya di tali anda le. Ata na noyo dia. Oh ni apa ni na noyo? Iya oke. Ada nunggu tiori. Uya gun. Yogi acara. Halo apa? Ata bila. Ini saya berdoa terus ini yalanela di mana kah ginom lagi nom nolora tambah nolora. Dia bilang nanti abang kemana-mana saya berdoakan coba abang jalan sama Tuhan tuh yang baik. Amin, terima kasih doanya ya. Iya. Hormat. Ini Mama Koni udah saya anggap sebagai mama sendiri ya. Iya. Kasihan Mama Koni hidup sendirian. Sudah sepuh sendirian di rumah ya. Kadang cucunya atau anaknya jauh ya, dari Aringga datang ke sini. Cuma jarang-jarang memang luar biasa jalannya ya. Tidak bisa, motor aja tidak bisa, Bob. Tidak bisa. Apalagi mobil, nonsen. Jadi kasihan. Jarang ditengok keluarganya karena itu tadi jauh banget. Memang kasihan ya. Tuh Mama. Tetap semangat, semoga Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan sama Mama Koni. Hormat. Ya. Sampai baik-baik ya. Iya. Kerja jangan terlalu capek. Ya. Jangan terlalu dipaksa, kalau capek istirahat. Iya. Minum yang banyak air putih. Ya. Jangan lupa makannya, ya. Iya. Minimal sehari dua kali lah. Sehari dua kali makan, amin. Iya. Dua kali minimal sehari. Iya. Jangan sekali atau bahkan tidak makan, kasihan. Yo, disayang-sayang padanya toh, udah tua toh. Disayang-sayang jaga baik-baik, oke? Iya.
Itu aja ya Bob, kita ini mau pamitan pulang, sampaikan sekali lagi ngomong apa minta maaf belum bisa ngasih sesuatu yang lebih, dan apa juga minta maaf apalagi ada kelakuan, tingkah laku, perkataan yang tidak berkenan di hatinya Mama Koni, minta doa restunya. Itu aja Bang, baik-baik aja. Bob, tolong sampaikan sama Koni sekali lagi Bang mengucapkan terima kasih atas atensinya selama ini, dan minta maaf apabila ada tutur kata tingkah laku yang kurang pas terhadap Mama Koni dan masyarakat ilmu khususnya. Sampaikan pada orang-orang tua, tokoh masyarakat, tokoh kepala adat, Pak Pendeta, Pak Gembala yang belum sempat Bang satu-satu toh muter-muter karena waktu semakin mepet. Intinya kita tim Malio ilmu terima kasih atas atensinya, dukungannya selama tugas di ilu ya. Udah jaga baik-baik kita dorang ya. Dan kita juga minta maaf ada kelakuan yang kurang pas, yang kurang berkenan di hati masyarakat ilu. Khususnya Mama Koni mungkin dan yang lainnya. Oke, Bob, sampaikan pakai bahasa Bob. Wah, yuk kakara. Wah, liru ini memang. Koma, liru ini. Tuh kakara. Wah. Ini ada sedikit berkat dari abang aja nih. Gak banyak. Semoga bisa membantu beli-beli apa ya. Berkan biunu game gua kriane. Have the all. Enggak banyak Bob, saya juga. Tuh. Wah. Mau bantu beli apa? Wah. Oke. Makasih. Terus, Mas. Wah. Oke. Tinggal dulu ya. Iya. Wah. Habis ini makan sama, oke? Kalau kuenya buat besok bisa itu. Iya. Ya? Iya. Kita pulang dulu. Gula, kalau gula. Erona nak kilo hari yoru lah. Wah. Kue, gula erona kilo hari yoru. Bang, dia bilang begini nanti, kue ini saya beli gula, kopi, warna putar, dan celur-celur makan. Oke, Bang. Iya, enggak lagi. Wah. Bagaimana pemirsa, kita sudah menganggap Mama Koni sebagai mama sendiri, jadi kita pamitan takutnya dia ke pos sudah nggak ada kita kan, kecewa tuh, nggak ketemu lagi gitu. Habisnya kita ke Umotis ya Bob, kita pamitan ke Umotis yang sudah kita anggap baik, lanjut pulang nanti udah sore ini ya Mama Koni ya. Kita pulang dulu ya. Oke, hormat turun mati. Selamat sore pemirsa. Sore hari ini hari Sabtu ya. Kebetulan saya main ke rumahnya Om Otis. Om Otis ini sama istri ini sudah saya anggap saudara sendiri ya. Dia orang yang paling the best menurut saya. Ini Om Otis ini asli Makassar tok, Om Otis. Ya, di mana? Makassar. Gua. Di Goa ya. Beliau asli Goa ya. Untuk saudara-saudara yang ada di Makassar, khususnya Goa, ini ada saudara kita, Om Otis yang baik hati dan tidak sombong nih orangnya. Yang, wah, the best lah. Sudah kita anggap sebagai saudara sendiri ya. Anggap aja kita sore ini pamitan sama Om Otis. Besok terus terang kita mau terbang ke Timika ya. Karena ini sudah sangat anggap udara, saudara sendiri. Ini kita dijamu nih sama Om Otis ini. Di jamu udah bisa ngonan nih, luar biasa nih ya. Cuma tadi gak sempat masak karena itu tadi ya. Karena saya juga dadak ngomong ya. Jadi cuma ada minum pisang molen sama pisang ambon ini. Bukan itu ya. Yang jelas kita tetap terjalin komunikasi dan silaturahmi ya. Siap. Agar silaturahmi itu kan memperpanjang umur toh. Betul. Terusan ada rezeki dari situ. Ya toh. Nah, untuk itu Om Otis, sekali lagi saya minta maaf ya Mama Kiran. Ya. Selama saya di ilu sini, sorry mungkin sudah merepotkan, sudah banyak membuat keluarga Motis kelimpungan. Mungkin saya sering datang ke sini ya, minum kopi bareng-bareng kadang ya. Siap. Saya minta maaf dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas atensinya selama saya di distrik ilu ini. Setahun ya nggak terasa ya. Iya, tidak serasa satu tahun. Sorry, saya tidak ada bikin apa-apa, saya hanya membuat sedikit apa ya, kenang-kenangan ya.
Terima kasih banyak Om Nur Center ini. Ini center ya. Apa namanya? Dia cas pakai apa namanya? Arus listrik ya. Nah, ini kalau dihitung ada 3 kali pencet ya. Pertama ini pancet, kedua karduk, baru yang goyang-goyang ya. Semoga bermanfaat bagi keluarga model. Dan dilihat apa ya namanya bentuknya atau harganya atau apanya, jelasin keikhlasan saya. Siap. Untuk keluarga model dan Mama Kirana, semoga bermanfaat ya pemirsa. Oke, Umat. Terima kasih banyak untuk kenang-kenangannya. Ada kompasnya lagi. Nanti kalau kesasar, iya. Ingat jangan terlalu dekat ya. Kalau dekat nanti dia berubah ini ya. Tidak kacau aja. Ya. Oke. Okay. Goyang-goyang. Kalau gini ini kelihatan nih. Oke. Siap-siap. Sudah mengerti. Iya. Jangan terlalu dekat gini nanti okay. Dia berubah ini ya. Oke. Goyang-goyang dulu. Siap. Satu lagi, Umat Des. Ini tas untuk Umat Des. Terima kasih banyak, Om Janu. Aduh. Isinya siapa tahu masih ada. Nanti gampang. Ini terima kasih banyak. Nah, ini apa namanya? Saya dapat tas lagi. Bukan ini, bukan masalah kalau baru kan beda lagi ya. Dari Jakarta nanti ya. Ini emang udah lama saya pakai ya. Tapi bukan itunya, ini kenang-kenangan saya dari ya selama di Ilu juga saya ngonten juga pakai ini. Siap. Tas ini nanti ya. Ini jangan dilihat bentuknya udah kucel gitu ya. Tapi kenang-kenangannya udah sangat-sangat luar biasa. Oke, Montes. Sudah keliling Indonesia. Tante? Sudah keliling sini enggak masuk, Kak? Ini udah keliling Indonesia. Sudah keliling Indonesia ini. Sudah sampai Bali, Banyuwangi. Sudah sampai waktu di Makassar dulu singkat cuma setengah hari tapi. Ya. Begitu ya, Bob ya. Baru. Dan ini kenang-kenangan juga dari kereta api. Ini kenangan dari Nanduk buat saya kalau ini. Dari itu, ya Umat Des. Siap. Ini bukan dilihat dari harga barangnya. Ini saya niat ngasih tulus ikhlas untuk Umat Des. Siap, siap. Sama bermanfaat. Anggap aja kalau kangen sama saya, udah pakai ini ya. Siap. Siap hari dipakai. Tapi nanti ada yang ngomong, ada tukang kredit baru kan? Kredit baru. Bang Plecit. Oke, Umat Des. Siap, terima kasih banyak. Ya. Salam buat. Salam. Kapan-kapan ketemu di Jakarta. Sama Mama Kirana. Semoga rumah tangga Umat Des selalu langgeng sampai ke akhir. Amin. Ya, tidak ada pertengkaran wajar lah. Tetap semangat dan terus berdoa yang terbaik untuk keluarga. Oke? Amin. Semoga ke depan ada rezeki kita bisa berbagi. Contoh, saya bisa terbang ke Makassar atau Umat Des ke Jakarta. Siap, siap. Insya Allah kita bisa jumpa lagi. Ya, Mama Kirana. Siap. Saya minta maaf, Sel. Terima kasih atas dukungan selama ini. Ya? Siap, Om Jan. Terus semangat. Ingat, siap. Tidak ada apa? Pertengkaran. Tapi pasti berlalu. Oke? Siap. Ya? Siap, siap. Terus semangat. Ingat, ada apa komunikasi sama saya. Siap. Ya? Siap. Kita tetap saling silaturahmi. Ini saudara saya nih. Jadi bukan siapa-siapa lagi ini berdoa ini udah kita anggap secara sendiri ya. Warga yang harmonis, warga yang cukup apa namanya humble ya, tau nggak humble? Rendah hati. Kakak mau ikut gabung sih? Bentar, mau masuk sini? Masuk sini. Jadi saya sekali lagi minta maaf ya. Umat Des, Mama Kirana, atas mungkin dengan aku saya kurang pas, kurang berkenan, kata-kata saya juga, saya minta maaf ya, sekali lagi. Siap, siap. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya selama ini. Begini ya. Siap. Sambil diminum ini, enak. Silakan. Saya juga menjaga merokok. Tadi rencana. Jadi demikian dulu ya. Siap. Saya pamit. Saya mau tarik kayu lagi nih. Tarik kayu lagi. Untuk buat ketapel satu lagi. Kenang-kenang ini lah. Kenang-kenang, bukan masalah apa ya. Ini kayu di sana nggak ada di Jakarta. Ya. Ada pesan yang disampaikan ke netizen, khususnya orang Makassar sana di kampung halaman. Apa? Terima kasih aja buat Om Janu. Semoga sukses selalu, toh. Sampai ketemu di Jakarta, Om.
luar biasa ya. Terima kasih ya, pemirsa. Siap. Saya selalu disuruh hari ini. Terima kasih ya. Hormat. Wah. Udah. Hop.